Rakai pikatan. Ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun. Dan ini awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu jaluk digeke candi dipimpin Resi Kumbayoni dan jamelke candi teng Prambanan mriko. Jenenge candi Prambanan itu candi Hindu mriko. Lah niku terus merapu niku jeblok ngoten, bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloyo atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nang ngoten bledot tabus. Separuh ilang merapi. Watune merapi niku king puncak niku saged dugi mendekati Parangtritis. Saking gedhe niku meledos niku. 60% ilang. Nah sing duwe kemampuan meledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro nih. Soalnya meledos itu kayak nganggap belum mau tadi. Nek merapi saat ini pun meledos itu kayak dulu. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro saya mau tadi nih. Kunang belum mau hilang pun. Itu bahayanya meledak ya. Akhirnya bangsa-bangsa ini bubar peti kan. Terus sebagian Melayu ngetan. Damel bangsa Isyana dipimpin Sindok. Sing Melayu teng Palembang, bangsa Sailen tidak dipimpin Bala Putra Dewa, dipek mantu Rojo Palembang, namun pun keraton Sriwi Jaya. Dulu terengi selama muri ini tereng masih kuat. Dulu saat ini membangun Borobudur, terus ngetan, jadi cikal bakal Kadiri Kalendoho. Terus Kadiri Doho tukul keraton Singosari. Singosari perang kali Kadiri, tahun 1212. Nah Kediri kalah, Singosari jadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kediri, kalah mana, ngedekakan mojo, baik. Nah mulanya ini aku ya suruh hukum tadi, tawur agama itu pertama itu teng Temanggung, saking itu tengah dibeli, teng Magelang nih. Terus rukun, akhirnya rukun. Baru matanya itu rukun, si Hindu Joko Buddha, si Buddha Joko Hindu. Akhirnya onten kerukunan, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, wataknya ngomongnya jadi rukun ini biyen. Sadarinya ketekan laku di hukum wali adin, awan diri pun rukun. Saling menjaga. Parisannya di sana ini, nek ana Natal si Joko Gereja niku ban banser niku jombok lono niku warisan asli bangsa Indonesia lho lho tepuk sing banter aja suka-suka jadi bangsa ini dhewe wis rukun liyane isih padu antar agama sampai saat ini dari Lampung nggih bareng Rampung Mesir geger ya gak rampung. Afghanistan ini pun perkara jinggot tuh sampai saya ini ramen tak. Begitu. Perkara cili-cili ini saya ini pun jinggot, kalau cingkrang, kalau ini pun ramu. Mungkin ini mis beres. Sing Islam biar nganggo jubah, kokono, wayah nganggo nandur pari raiso. Lagi itu jubah jinggot, kelambi nandur pari udah sakit. Jubah tiara ini kelambi syar'i. Mungkin kelambi syar'i nganggo nandur pari raiso, ketok. Akhirnya ketuaan kelambi Sar'i jenengi Sar'un. Lepas Jawa nanti grup Ain jenengi Bapak Bodo. Oh mulu Sar'un jadi Sar'un jadi Sarungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, kang kula hormati, kang kula tresnani. Omah lho. Kulo lintang. Pak Bupati ingkang kita hormati, kita tresnani. Sedaya pejabat pemerintah, sipil, militer, TNI, Polri, Pak Polsek, kalau hormati Pak dan Ramil, kalau hormati para hadirin wal hadirat Kang Minulyo, Ibu Camat, meh kelalen lho ngapunten. Atur sing nyambut kula Ibu Camat. Niki khole Mbah Cokrojoyo. Awen Sunan Wiseng, muridipun Kanjeng Sunan Kali Joko. Mboten saged derek Kali Joko, paling mboten Joko Kali. Lha iki ta wong ya iki Mbah Cokrojoyo. Niku berarti wali generasi kaping kalih, wali songo kaping kalih. Wali songo pertama niku Jeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria. Sadherenge wali songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir. Sing ahli demit niku. Syekh Subakir. Iku wali generasi pertama. Wali-wali awal. Enten Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro. Manggene teng Merapi mriko. Sing dalane minggah. Mantun kula garap dalane kelas 1 miliar setengah. Mula sampean sak sesuk nek ziarah sing Jumadil Kubro turku insyaallah pun enak. Soale sampean kudu rono. Nggih, soale Sunan Wiseng niku murid e Jeng Sunan Kali Joko. Lah Jeng Sunan Kali Joko niku murid e Sunan Bonang. Sunan Bonang murid e Sunan Ampel. Sunan Ampel murid e Mbah Ibrahim Asmoro. Kondi Mbah Ibrahim Asmoro kondi murid isi Jumadil Kubro. Lalu itu rono. Anteni ini tuh gumrap. Nah terus itu kalau malah kondi yang ini namanya saya suka. Akhir yang Magelang ini. Akmil. Ini wali sekti. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi. Ada yang bagian ngurus demit. Iya, mesti bagian ngulang ngaji. Saya cuma tilku bro, aku bagian ngulang ngaji. Judul kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong. Mendino meledos, meledas, meledos, meledas, meledas. Ngantos, nanti buatan itu penghuni nih, pedih. Keraton-keraton agung ini, yang kan tengah ini, Magelang. Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan dia. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini, kurian ini, Magelang ini, Temanggung, kasebut Kedu ini. Jadi ini orang Kedu. Jadi cikal bakale
keraton-keraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Kerduri. Dadi mila Magelang Temanggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula sak niki niku wong mriki niku nek kadung apik ya apik ora umum, nek kadung diablek njok. Lek aran iki turune wong ampuh. Sing kono iki sing kroso lho nggih lha sakniki misale ngapunten nggih kula niku bolak-balik teng India jarene wong kene niku biyen Hindu Buddha kula niku teng India kula niku teng India sing jarene pusat Hindu pusate Buddha. Lho mboten petok mboten tumon kula ana candi kok gedene sak boro budur ora tumon kula. Manci-manci kuwel-kuwel ngono iki. Kuwel lamune sak langgar ngoten ta. Wasi lho wong tem Magelang kok malah ana candi sak ngono gedene iki. Berarti biyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Dheweke tak andani lho. Ngukure ngene wae. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Ibadah, tempat ibadah wong Buddha lho. Sing teng Thailand, Angkor Wat niku. Niku kalah gedhe kali karo Buddha lho. Berarti wong mriki mulai taat ya tenanan. Terus mesti jumlahe kathah wong iso bangun sak monten gedhene. Dadi mila universitas agama Buddha terbesar di dunia niku biyen wonten teng Jawa, namine Nalanda. Jadi mereka ini jadi sama ada yang bayang no, saat dulunya Islam Duki itu mereka ini kampung munyo orang apa saat darinya Islam Duki itu mereka ini kampung mau apa-apa setoyo tahun 800 pun sakit bangun Borobudur bangun itu tahun 800 jadi mereka ini pun gak nampok. Kanjeng Nabi dari lahir itu di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Karta negara itu 300 ini 300 tahun sebelum Rasulullah lahir itu di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Karta negara itu ujung kulon Banten mereka pun ada Saloko Negoro 300 sekat tahun 300 sekat tahun 400 itu pun enten kerajaan Tarumanegara Raja ini Purnawarman itu Jawa Barat teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan sing ini juga tahun supporter pun enten itu tahun 400 lah tahun 400 teng Jawa Barat itu pun enten keraton Tarumanegara Raja ini Purnawarman ini gak ada anak Sinasanaha bangun keraton di Ciamis lah gak ada anak Sanjaya ini lah pindah daerah ke Turiki bangun Mataram bangun Mataram malah lagi seneng-senengnya bangun Mataram Hindu nah ini ada anaknya Raja Sanjaya ini gue pindah Buddha betul lah pindah Buddha jenisnya orang yang pindah agama lah kayak paling soleh ya. Akhirnya begitu pindah Buddha anti Hindu mboten purun melok bapaknya gawe wangsa ya mbak namine wangsa Sailendra agamane Buddha wah ini cak gelut deh pokoknya akhirnya no Hindu digulai sampai akhirnya turunan Hindu calon rojo namine pun Panuku lalu pelawannya jadi rojo bumi gateng bumi wangsul-wangsul dikenalkan di jeneng Resi Gunadarma lah sing garung sing pindah agama Buddha niku meneh garung mulo jenenge sakniki diabadikan dados kecamatan teng Wonosobo garung yo niku raja niku namine Rakai Garung dan gadah dulur namine Rakai Watu Humalang mulo teng Wonosobo niku terus enten Watu Malang nggih lha iki tak temeni dilu nggih yen ngapun teng jati cek roh kok iso dadi koyo ngene biyen iki critane kepiye to. Akhirnya begitu bangsa Buddha niku bangsa Garung niku damel bangsa Sailendra gelaris Maratungga. Bareng wis pengin gawe candi,
tukang gelut kabeh, ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Wah, aku bingung golek arsitek, petuk si panungkuh ning wau, si Gunadarma. Kon gawe kecan candi. Padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu kan bangun candi Buddha kali Semaratungga. Bareng bangun candi Buddha, wanake Semaratungga niku jatuh cinta. Namine Pramodawardhani. Padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anake teng tiang Hindu. Wah, akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno. Akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku. Akhirnya jenenge mantu raja mewarisi kerajaan Bu Buddha. Dadi wong raja Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu. Lha mulane nyambat. Hati-hati mulane ribut rasa serius-serius. Mulane anakmu jatuh cintamu merdas mulane. Lha ngene iki akhirnya diwaris. Keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu. Akhirnya dadi raja teng keraton Mataram gelare Rakai Pikatan. Akhirnya rukun Hindu Buddha rukun, lan niku awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu jaluk digawe candi dipimpin Resi Kumbayoni dak jamelke candi teng Prambanan mriko. Jenenge candi Prambanan itu candi Hindu gitu. Hindu. Lah niku terus merapu niku jeblok ngoten, bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nang ngoten bledos tabus. Separo ilang merapi. Watune merapi niku king puncak niku saged dugi mendekati Parangtritis. Saking gedhe niku bledos niku. 60% hilang. Nah, sing duwe kemampuan bledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soalnya bledos iku king ngandhap blung ngoten iki. Nek Merapi sakniki pun bledos iki king dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro sak ngoten niku nang blung ngono ilang. Dadi bahayanya bledak ya iki. Akhirnya bangsa-bangsa ini bubar pedi kan. Terus bagian Melayu Wetan damel bangsa Isana dipimpin Sindok. Sing Melayu teng Palembang, bangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Raja Palembang. Namun pun keraton Sriwijaya. Lho terenge Islam mriki terenge kesuwi kuat. Lho jan iki mbangun loro. Terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri Kalendoho. Terus Kadiri Doho tukul Kraton Singosari. Singosari perang kali Kediri tahun 1222. Nah, Kediri kalah, Singosari dadi gedhe, akhirnya Singosari tawur karo Kediri, kalah maneh ngedekaken Mojo. Ae nemlono kene iki wis rukun dadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung saking teng ngene mriki teng Magelang niki terus rukun akhire rukun bareng wonten niku rukun sing Hindu Joko Buddha sing Buddha Joko Hindu akhire wonten kerukunan namine Bhinneka Tunggal Ika. Dadi watake wong dhewe rukun iki biyen ngoten lho. Sakdurunge ketekan laku dinukum waliyadin awan dhewe mun rukun saling menjaga parisane iki sakniki niku nek ana Natal sing jaga gereja niku ban banser niku jombok lono niku warisan asli bangsa Indonesia. Lho nggo tepuk sing banter aja sungkan-sungkan. Jadi bangsane ini dhewe wis rukun. Liyane iso padu antara agama sampai saat ini dari Lampung nggih. Bareng Lampung Mesir geger ya gak rampung. Afghanistan niku ribut perkara jenggot sampai saiki ora entek. Nggih ta. Perkara cili-cili sing ribut jenggot karo cingkrang ngene wis rampung. Wong kene wis beres. Sing Islam biyen nganggo jubah kokono. Wayahe nggo nandur pari ra iso. Lha ngene jubah digo klambi nandur pari menen saged. Jubah diarani klambi syar'i.
Wong klambi syar'i ku nandur nandur pari ra iso ketok. Akhire ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Lha wong Jawa ra dikrup ain dene bapak poto. Oh, mulo syar'un dadi sa. Sarung sarukan dadi sarungan. Rofi Rofi nyinyir. Lha iki mboten. Iki lho. Nggih. Lha no irfa'i irpangi Rabbil alamin Rabbil ngamin. Nah, niku lha duwe ngo, kudune ya sar'un, begitu ra duwe ain dene ngo, sarung. Ya mulane wong nek pun sarungan niku enteng, kok pamen ge sarungan pun beres. Lho, apik niku sarungan. Iki mati larat. Sarungan ngoten. Mulane wong nek sarungan mboten ribet perkara katok cing. Cingkrang nek kepengin cingkrang linting aja dhuwur. Mereka bikin pedun yang dipelotrok no sidik ya. Kalau ini takbir betul sangil-angil ya. Allahu Akbar, terus mesti nyantol ngomong-ngomong lindingan Nisa. Wainang Jawa ini betul angil. Dia bilang, jadi Jawa ini harus ngomong di negara. Jadi biar ini harus muntrajan besar. Makanya ketika Islam Tugin itu ya, Merapi itu juga pakai. Rapi tidak pakai ranu nungsane. Es dongannya gunung ni supaya adem. Soalnya nak mau gunung ni mesti dia kalau Quran. Lau anzal nah hadal Quran nah ada jabalin. Lalu ayat tahu kos ya mutasul diambil kos. Ya di lam lalu dibaca nak gunung cai gunung ni agak berdos. Ayat ni tu dibaca. Mula akhirnya Mbah Marijan ni kan arep gunung berdos ni dia. Ini tu mau kendang papang. Ngitung, nah taruh-taruh ada ngitung nih, itu terjemahannya nih kaya sih terjemahannya lau anzal nahadal Qur'an anak-anak jabalin nih cuman ngitungnya jalan ini ngitung kacer. Oh ternyata begitu diusut, oh iya ternyata wong Jawa raiso pun di surat Al-Hasyr metu nih kacer ini ngerti Jawa nih ngerti Jawa nih ngerti. Nah, ketekan Islam itu enak. Cuman teng mriki niki enten teng daerah Magelang niki. Wah enten aliran sing medeni wong. Namine aliran Bhairawa Tantra utawa Tantrayana. Medeni wong. Lho, niku duwe ilmu jenenge ngroko. Sukma. Soale sak derenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku wong desa ora iso nglakoni. Paling darmane angel. Wong Hindu niku sing paling apik niku namine nek sajeneng mati niku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri. Pokoke sementing ora. Dadi wis bar dadi wong mampu misal bar dadi bupati ngoten niku pindah kok dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokok aja ngasih ati niki kecantol ning donya. Soalnya ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isi isi kedunyan. Niku kudu Upanishad. Bar dadi tentara ngoten niku gagak ngene iki terus pindah nggon takokan cekak ngene. Narit. Lalu itu namanya Upanishad. Nah, kata dia ini buatan kuat yang lakoni ngoten niku. Upar enak kok ya ora enak. Nempel ngoten niku terus namanya kabumian. Lakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah disingi, tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin dielek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati, isi kedunyaan lurah. Kalau misalnya berarti tentara, berarti polisi terus pindah gon, jadi pekatik jalan. Mesti ngangil lah. Dan yang pun mantun-mantun itu nembik upawasa. Upawasa itu wis mandek ngeten iki ora mangan ra ngombe ra ndemok bojo. Mulane wong Islam kok teko nggawa ajaran ra mangan ra ngombe ra ndemok bojo, kok kaya upawasa. Mula sahur siam diarani wulan puasa niku teng ngriku. Nah terus mandek ngeten iki wis ra mangan ra ngombe terus awake mimpes cilik-cilik lah mokso. Ilang duk sekon dunya wis ra kagandolan barang tuh. Loh ya cuman kadang-kadang wis nimpes cilik-cilik ning eling bojone. Macet, macet gede ora iso, sing ilang ra iso. Wis ilang mesti se, ora pedus kuwi macet.
Aceh gede raisa, aceh hilang raisa. Dadi jenglot nih. Utawa pedoro kan. Karang lo sama itu jenglot itu jadi sobyo-sobyo. Ini gue produk gagal. Gagal mokso. Nah ini dimakannya nama wakannya kan kamu asa angin lalu dimakannya. Melo ajaran sini gue angin lakonan ini. Semelo sini lu hentengnya. Nama ajaran bayi lawan namanya. Ini gue ibadahnya lu henteng. Ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali. Kali ini gue ajaran turgo. Turgo ini gue ajaran siwa. Ini gue ngumbar hawa nafsu mangan sawarke. Ini gue medem sak kuwate. Mitok sak mencrete. Orang namanya upacara mangsa matna maituna namanya orang molimo nih. Mangke terakhir terus mandeknya teniki terus warak kabeh sabuat nafsu ini pun komplit mandeknya teniki terus ngerogoh sup sup mau sak dirungi ngerogoh sup mangan daging menung menung selingkung menung sop. Kalau zaman cok kaget ya musuh mantau barang itu. Ani gula, lula mohon gula sersup moni lungo mateni wong jenengane santet. Sup moni lungo nyenengi wong wedok jenenge pe. Pelek sup moni lungo nyolong duit jenenge nye. Pe. Dan itu pusatnya itu Magelang dia. Itu, you duh ya teman bang mau nusa mau Magelang nih gue tidak berjila nih pusatnya tapi terutama ya Magelang dan ini kamu mau dikirim pula masih bisa nangani sih kau yang mau niku mula terus dikirim seorang ahli hikmah saking Farsi namanya Sayyid Samsuddin Al Baqir Al Farsi ilat hono corok kau nyebut sih subah Baqir mula terus Baqir itu makamnya tengok Magelang soalnya ngoten niku biar pusatnya Magelang. Lagi, nah terus begitu dibubarno kali ngoten niku dibubarno kali. Syekh Subakir geser Nyetan, dugi Alas Purwo Banyu, Mangi terus pindah Nyetan. Singilen dugi Banten. Yes, ngoten niku lan niku sisa sene wong ampuh-ampuh nang Banten Banyuwangi nggih, Ban. Banten kuat jadi sih dirupin termasuk ngoten-ngoten sing liyane pun bukan masalah sing bab omong apik wong Jawa wis omongi apik jadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa ngono ana sing pangkate mati ana sing pangkate sedo ana sing pangkate kapundhut ana sing pangkate marak sowan dhateng ngarsaning Gus oh jeneng yo ana pangkate mudhar wis pun beres iki ngoten-ngoten iki sing hal-hal sing ngoten pun beres bab mangan, itu pun beres wong Jawa ini, aku masih ngerti orang bakal mangan damen gitu, soalnya pari ini kan wong Jawa masih jenengnya diri beda-beda ini cilik wine, ini gede pari, ini dipanen gabah wite damen, ini dipecah kulitnya jenengnya beras, ini utuh, ini cuil-cuil men wong Jawa masih pintar, kenapa perlu diulang ini dimasak sego, ini dipuntel godong lontong buntel janurku lipat era dibuntel ya sego ngoten niku lagi nek mesti cita umpo nek silite kosong in nek ora kepangan karak gitu wae dari sama Jawa ngoten niku pun rampung bentar nek wong Arab ngoten niku mesti cita meng rush ngoten niku wong Inggris rice biasa lha mau woi itu tiba nanti bener dia, woi jungkel ini orang Arab yang sakoto ini orang Jawa komplit, ini orang Arab jungkel buri geblak ini gelentang, ini murid lagi lemak nyosok ini bener-bener komplit tadi nanti hal-hal kayak tadi ini sebetulnya diulang Jawa ini sebetulnya diulang, ada beberapa yang diulang tapi liatnya gak diulang urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres, makanya saya cuma di kuburan itu termasuk gak ada murid namanya pun Hasanuddin. Hasanuddin murid pun pindah datang ke Rawang mulang Quran, dan mereka dikenalkan jeneng Syekh Kuro. Nah, dan mereka dua murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu tadi biar ada teman-teman, saya urut dulur-dulur apa ya
Nasi saya cuma terkubro, gak ada putra namini pun Ibrahim. Gak ada putra Raden Rohmat, gak ada putra Sunan Bu Bonang, gak ada murid Sunan Kali Jauh kok gak ada murid Sunan Geseng, lah Sunan Begeseng gak ada murid namini pun Mbak Benowo. Putra ini pun Joko Tingkir, mula Joko muni Joko Tingkir kok beda betul. Faktonya sampe ada ngeri kula. Nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambu. Enggak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar di Grip Tuban niki di murid Mbah Sufyan, di murid namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali, di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo. Tiga, gak ada putra Mbak As'ari, gak ada putra Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mangan sing apik wong Jawa panganane ya wis apik. Bahkan wong Jawa nek mangan niku detil. Nang itu sampe sego di model apa wae enten. Sampe wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Dadi kacer iki jenenge menung sing wong gedru wae menten. Lagi lah Mbak Manap lir boyo niku asline Magelang. Teng lir boyo mriku ngrawat 56 tahun mangani uwi. Lah suwe-suwe anggar di tangan kok uwinnya ini wilang. Nah gitu uwi kuih di muka hilang. Barang gendruannya ini tangan diwet-diwetnya tadi. Oh tangan gendru, nyolong kan, nyolong uwi. Karena Mbah Manap bisa ini gadung. Wah akhirnya jamrolas bengi bodoh lir boyo ambro gendru ini mentem. Diomeni lengok jarak mari terus jadi santri yang mereka. Karena lir boyo ini bengi ada krepiak-krepiak itu singgot bian. Yang katanya itu gendru ini. Saat ini kita siapkan tentang sabu ngarepe pondok ngarepe masjid lawas deh. Jadi wis masa gadung cowok. Jadi cowok itu wis alah apa mau enteng deh. Kita melihat cowok di geledak nanti dia urek. Lalu kenapa orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto biar ini orang Jawa dipindah tapi dibundi-bundi. Karena orang Jawa ini wis tertip. Orang gelutan. Ngalah ngalih lah baru ngamuk. Nah, Magelang ada ngeru ngalih terus ngamuk. Jadi gue tinggal lah, ya ampun, bentetet. Cuman kalau terus ketekan wali dan ini wali. Wali pedo Jawa nih gue sih enak. Oh, dungengin Jawa nih, dungengin apa lah ya iso. Wong Arab dungeng kisah cinta Cinderella. Wong Cina sampai intai, wong Arab Kais Laila, mungkin ini ya kena ditunggangi Andi-Andi lu Mungkin Dedole si Andi-Andi Lumu Temurunono putri Kangung-kangung-kai Putri ini kang ayu Rupane Lete ngapang iku kang Tati asmane Puibu ulama tenpu Puibu ulama tenmudun Nanti anak ayu si sane si Yuyu kangkang Lalu pengen ngerti kuburan Yuyu kangkang ini Pak Ziaro Kok iso ada orang murid buat enak temen Icip-icip kok orang tanggung jawab Yuyu kangkang Siapa yang bisa ngerok kuburan itu kundi Mereka yang bisa ngerok Kulah yang tak gulai Kuni gila langsung teko dirasani Yuyu Meng angine tok wong ngene iki lho. Lho ngono niku mlamet sok rasane bareng lawas. Online cepet kok nang push. Lewat wis wis rampung gak? Lha ora. Lha wis wis ngono ta. Saya rame sing nyutik tahu ya kayak orang putih kelipat ya lu gak tadi lu barang lawas itu rasanya lu gak tadi iya cok udah
Putri kang ora rupane. Pesen kuning iku kang dadi asman. Ibu kula iki kurung. Ibu kula iki mudhun. Najan Allah menika kang putra suwun hebat lho ada di lumut. Ngerti Mas yo elek mambu telek ning orisine. Mangane sing mengkilat ya mustakmal. Apa kalau itu juga tenang? Ya sih. Sempat kasar orang wajah kanon teh. Lagi dan teh aneh orang wajah ini dipakas. Orang wajah ini lalu ini dipakas. Orang wajah ini dikon milih mangan. Kan wangil kan. Mangan apa dia? Mau gue terserah. Begitu awak dulu milih di Senen kok soto. Coba buka kan aku ditakon nih, ada yang masa Allah terus orang nggak pengen apa begitu, lalu tirong apa tirong, lalu itu begitu, itu soalnya yang itu dulu trauma, enggak yang istri ini gue trauma, soalnya dia yang itu ini kan milih panganan salah, itu karena diusir ke swargo, karena Siti Hawa salah milih panganan dia, jalur buah kulti bapak itu sih. Saat ini kini orang itu salah milih mangan meneh, orang lanang diusir neng di virus. Dari ulang itu, dua kape. Wong ngonar cerita wong rosro namine Sapo Samson. Kini yang dua Bandung Pondo. Rosro. Wong dunia cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kini yang dua bawang putih bawang me. Mereka dua kape kono dua cerita. Nawa. Kura-kura ninja ono napa bulus iso omong kene duwe kancil nyolong ti oh ana cerita omong kene iki cerita duwe jawane komplek eh yo niku cerita dia apa mlakno sakniki niku ya enak wong Jawa sakniki diulang selawatan nyanyi ngene. Wong Jawa sadurunge diulang selawatan nyanyi, wong Jawa senengane nembang, senengane nyanyi. Wong loro mentok kuwi nyanyi. Oh, mentok tak kandhani karo mentok tak kandhani. Iku wong Inggris ora duwe nyanyian mentok tak kandhani. Udake mulai se. Lan ngene ora lintang ya nembang ya ning tawang ana lintang cahyu lan niku pro pipor lho tak tutuk pipor lho sapa dinyanyekno Jawa ni ora semut ya semut ireng anak-anak kebobong kan bojo minggat isih kok bernembang ning Jawa lan bali yo sri bernembang. Lebih ya tuh mana dari ini kau cowo. Ini sampai kau cowo ni kalau silat ni ditembang no. Minta mau silat, ku di kena yo. Lebih ini terus orang apa yang saya ingin ulang solawatan atau lagu ni? Kau cowo biasa mawon. Solawatan dilakok no, ngaku juga ni ngaku. Seneng mawon lo gendiro ini sampai bakul gagang pancing ya seneng. Nyanyi wong Jawa nyanyi wis seneng. Bahkan tembangi wong Jawa niku tembang terbaik dunia. Kulo ora tau lho ana wong tembang seapik tembangi wong Jawa urung tumon kok tak du. Kali peradaban dunia manapun ora ana tembang yang menghantarkan kepada kehidupan koyo tembangi wong Jawa. Sing jenenge maca pat niku. Uripmu mau coba barang papat dul. Mana cerut kalau si gawe wali ni. Barang papat ni unopo. Ya kancane nyowo si medun alam tu. Sebelah tengen malaikat luru bagian gandoli. Sebelah kiwo iblis luru bagian nyasar. Korin kali kafat. Kalau orang Jawa minta jenis sedulur papat limo. Pancer pun nangil-nangil. Mula urip ni rangerti sedulur papat limo pancer. Nyasar limo pancer ini sejak rembukan. Pengen bucu ayu nih rembukan karo pancer nih iso nih pancer tangan ya berbu mejit maco ya rohman ya rohi nah ini dulur kiwa ya sunah mata kaji aja ujaranku gue
Lha pengen rusak niku nek tetengen nggih ya apa la haula wala quwata illa billah. Lah nek iya ya sebab matekan ya cukup bantu mundo. Masyaallah. Lah nek kepengin sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat tu. Lha nek iya kok kudu cemani munggah gunung ka. Ini ucapan yang tembang apa? Kemulano ya hati-hati jangan kiai kalau dukun nu bodoh. Kiai itu nakati kuat ya tuhan ini mati. Dukun rata waktu sih itu nakati kuat ya tuhan ini mati. Di gula ini cek hilang tak kau kiai yo ketemu, tak kau dukun rata waktu sih ketemu. Ketemu pada padang ni. Mempadangi sece, sici padangi lampu, sici padangi rumah kok. Oh, buang. Boleh piti ilang, nanti sentolok, baterai piti ketemu, nanti belarak dikendal diopong, piti iya ketemu. Ketemu, meng lampu nese itu belarak intek kok. Oh, buang. Ayo kita nar kali nurung. Nah. Lemelan yang coba, ini menek nembang nih, wapik orang umum. Tembang kang kawitan supaya mulut. Menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas kumam mambang kemambangi nyowo medun alam dunyo sambut ngapati mitoni dibancai newis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi mijil lahir nek mijil lanang ake koi wedhus seluruh nek mijil wedok wedhus si si jilani panju cici setengah Bere, cici setengah ya. Nggih, lan nek pun bar micil tembangi kinan, cili-cili wis ngono kanthi agama kanthi akhlak, leboke TPQ TPA ngaji. Ngajine jam piro? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji sadu. Lha nggih cacil kaya ngaji ora gelem ngaji tempiling. Kaya ngaji kok layangan, ketok layangane. Ngaji kok mancing, kebuang pancing ini. Ngaji kok ngegir banting handphone. Terus bareng ngaji itu kok nomenai. Lho pokoknya cacilek rauhnya hak asasi, ngaji-ngaji. Mula pak polisi, pak TNI ada cacilek, tempilnya gara-gara kalau ngaji, merasa ditompon yang ada laporan. Wayai ngaji kok cilek. Rang ngaji bubar. Galak pokoknya. Mula kalau cacilek rang ngaji selenti, nangis ben, gawin menai. Lange rumo cacile sampeyan iki sembrono cacile wayah ngaji kudu kis. Kula niki cacile wayah ki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kula niki gaeran Cina ne copot. Lange napa bapak kula kuwejem kali kula niki pas kecil niki. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal mlayu. Lho iki kula kan ngerti nek wong sujud ra entuk tolak-tolak to kula mlayu. Rampung aja cedak ndas kula diuncal nepuke peceret. Ya ora apa-apa, sampe kula niki cilik aku salah milih wong tuwa iki. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gede ngeten iki ra ono wong apik nek gak wong tuwaku. Lha lagi lah kula ora dipaksa ngaji dadi opo mien. Wong kula wonge pantesan. Pantes kula niku nyegak truk iki pantes kok. Rambut itu rusak, rusak juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji, mula-mula ini ya tertib. Dan kulon ini diulang ngaji, anak kulon ini kata nih dalan-dalan. Kok kulon ini jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kulon diulang ngaji, ya tertib akhirnya. Bujuh ya si cita. Lalu ini kulon takut itu, ini kok. Rara dunia jadi, aku siji cukup, siji galak itu yang saya ketuang. Tapi lorong itu galak itu ya, siji galak itu kalah tau sak kampung. Galak itu cukup lalu berayu. Top. Enggak ngerti nih yang ngomong itu tak kocelok ya nanti. Mana pula seneng bocil kalau udah sak aja tak kocelok ini. Lalu gue lalu jelas nih deh. Aku disenengi wong sak lapangan, itu mau rawleh aku udah. Wela, ini namanya Kinanti. Soalnya Kinanti ini gue rada diulang ngaji kesusul tembang si sinom bakal tadi canom wis mulai ndap. Ulangannya angel wis. Napa boleh nek wis par sinom tembangi asmara. Ala wis ketaman asmara kae kucing rasa coklat. Ora nemeng selfie. Enggak lah, para asmara dono niku gampu jumbo lanang wedok rapi pun ae. Duwe masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji.
Nah, ini rapi tembangnya dandangku. Lalu ini ketemu dandangnya pahit, ketemu gula lagi. Itu bojo ke Pak Kapolsek, ngeramu, ganteng, bagus, duit ake gula. Itu bojo ke Pak Noel, ratau di duit, senengan ngeramal tukil. Pahit nih. Lalu itu merasakan manis pahitnya ke hidupan. Lalu ini baru dandang gula, tembangnya turmo. Wayahe berdharma. Bakti di pondok tokno, di ilmu tokno, berdharma bakti. Kaya dharma bakti, orang yang berdharma bakti, orang yang gue ibadah, orang amal, ya wes kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wes wayahimu, mungkur, dengkul wes lindu, untuk wes prodol, beribad wes lamur. Si mau dimangan salak, lentak pecah, saya dimangan jadawi, untuk necok. Kalau itu pangkur, nak mungkur, nak lepuh mencit, rakitan setahun bisa trioyo. Lino Jawa wis diulang kok ya wonten niku mlong Jawa niku tertib. Semakin berkesenian semakin tertib kok ngerti tembang. Lha ngene ngerti tembang. Wayahe berwayahe tangkep mungkur sampean. Untu kok wis gojel-gojel nang mungkur nang kok masjid. Sing tatu naga mangat kok wis mengker dadi gambar cacing. Nang mungkur nang kok masjid rono nang ngene basunan geus. Mungkur koranang mungkur kesusul tembang, pangkur koranang mungkur kesusul megatro, copot rogo sukmone ma, matek. Terakhir tembangnya pucung menusuk iya menti pocong sulkus lukuba, tok leboke lawang ciut, mulai wong tuwe jenenge bu, yut siap-siap lebu lawang ciut, petuk mungkar nakir, mesti takoni, marobuka, Allah rubuhu, Allah, 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 Allah. Malaikat mungkar nakir duka wamu entah wong piling Allah. Kalau malaikat roket kita oh jodoh lo jopi yang muni Allah ini raja muni Allah ila tirto gelang rati alibatan ini ada jorokok dan gue sekalian ngaji gue sih akhir pengajian dia teko belajar dan ngaji teko tapi kok turu rapopo nih ngaji turu melek yang ngamatan ngaji nih ngerungono kupingnya jadi turu pokoknya ngaji terus pokoknya melebus warga lu pokok tak enggak SKP pokoknya lu ngirim lana sama gue belajar. Nah, nak tarik orang melu si nau, jadi ulang muni Allah, kau nak ulang. Ya Allah, 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 ya Allah. Kau nak ulang ngajar mana tu? Tawajuan tentang tarik orang ni, ya tarik orang, jadi tarik orang balap-bal. Jadi kata tarik orang freelance ni, malah tarik orang tabaroh sebenarnya mengen oke. Ojo angger mursid zaman tu, nohai, kau dapat petuk Gusti Allah, petuk emol. Teman daftar mongkrong ya yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah. Nggih, ping pinten yai? Ping 100 mboten kuat yai ping 100. Lah pira? Gangsal. Lah sing sangang kula limo sapa? Jenengan. Jenengan kan sopir kula kan penumpang. Penumpang kan sepenting numpak turu ngorok tekan gur. Nah sopir kudu maca plang. Akhire kiai oh. Nanggung wiritane wong sak kampung, sak negara. Kiai ora kangelan, ping pinten istighfar yai? Pusat juta, alah gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, adadama kholakullah, astagfirullahaladzim, adadama kholakullah, pun beres. Kaya jumlah hitungan nih, gawinan nih, Gusti. Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak lah, ini saya tahu si Nau belas nih, udah saya repot. Ini saya si Nau, ini saya waya-waya mati. Di Ngapura Gusti Allah sebab mati ini wong belah belajar lu kan milu orang kita ngantuk ngajir kita turun apa mau turu kok enggak tiga kok bantang beli tak om ribu rapopo yang gue tak berarti kegering ha ngaji memang berarti ini orang pengajian ini yang teko wes santun tuh enggon sendetan pikir goti rapopo malah irungi melok nga ngaji lemelana bulan pun tahu ribet. Wong lugu ngene ngasih rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lah iki mau ngoten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ngono ya ini yang ngene iki kok. Karepmu. Lha mulai-mulai itu bebas sih kalau mau ngaji kan sama
kan teko nunggu delok kula wis lumung ngene. Kiai ini gondrong. Kiai kiai pasir kok gondrong putih kok gondrong ireng ngene. Ya Allah, lu ngene iki diniati ngaji. Dadi sak waya-waya mati, ini termasuk mati ning wong belah. Belajar, lagi nang turu teko. Lera gelem belajar takoni, marah bukan? Marah bukan? Tempilin paku, cuangga guru nih kek. Aku tadi bareng petir lo akhirnya cemplung non rokok, diudek nyerut rokok, udeng dong dong dong. Si kak mati diangkat diganteng, kau siur kau cidu nih. Tuduh ibu nih modal madil keterangan bobol, gue cek aja umur kau ketebok bo. Bosok mulu pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggah bareng, udeng udeng gantung siur keterangan bobol ketebok bo. Lha mulane wis duwe ngono ketekan selawatan wis cocok. Lagu apa tompo? Arep lagu Arab, marhaban ya nurul ade. Marhaban, marhaban. Wis ana pong Jawa. Selawatan kayak lagu dangdut ya terima. Ya Rasulullah salamun alaikum dan sing Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ang liya numpak prau itu nopo Jawa dulu kayak lagu nopo mawon supporter bal-balan ini lagu Alfiah dilalar baru Jawa kola Muhammadun wa'nu maliki ahmadu robillah khairu maliki gigi musalli nabiyyil mustafa wa alihil mustafa minil asyarafa wa astahiru muhafiyal miyya khasidun naqwibi amawiyya tuqarribul aqsa bilam din mujazi wa tamsutul madlami wa din mujazi dengan ini ya enak apa sih gak dilakukan jadi kalau kadang-kadang ngomong sholawatan kalau dilakukan aduh sholawatan no joget barang abang seneng kok joget raulah ya enak aja Nabi kan seneng mau peduk pacarnya kok atau yes senengnya joget ya zapin iya apa sholawat tuh engkau seperti antar Samsung antar Badrun enak mau senengi kalimatnya pujiannya ya sedikit bian wajahmu seperti rembulan jerawat tol ya kan dia biasa tangan-tangan lo mau enak ngerti madhab cintanya ribet kan sing bin asing musyrik ya uang lagi madhab cinta pokoknya kaku itu kocok ya seneng lah kalau orang seneng gak musyrik ya musyrik apa Romai Rama musyrik di si ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumusin dunia ayo Gusti Allah baru padahal gak ngerti bakas lagu apa bakas jadi ini gak ada lagu dengan ingin ku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu iku sampean bakas power sa Indonesia lendasmu semua gede nih yang balik ke rahim ibu wajib mulai wong Indonesia gini sholawatan ini nyeneng noy rain neng neng tuyo sampe gagang pancing dingenek noy ya gitu dengan anak kita ini biasa mau Jawa Indonesia ini biasa gitu nih kuyon seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu mau aku perlu Tuhan tak takokno kok awakmu ning di ngrasakno iso takok perlu Tuhan terus Gusti Allah saking senenge takok tapi itu gak usah dibahas Roman omprit wis jatuh cinta lucu gak jadi bahas sampean buka kitab Kisahul Anbiya ini manung preti preti lah jatuh cinta nang rayu kekasihnya ngerayu preti wedok tapi yang sandingnya sih gak salah Nabi Sulaiman preti ku lali nih Nabi Sulaiman ngerti lah ngerti bahasa nih preti di preti apa mas
Sprek. I love you, prek. Ngono lho prek. Ngono, jempret I love you, prek. Jempret wedok prakret sing lanang nasu jempret, aku mencintaimu. Awas kamu kalau pret lagi. Masih wedok sik prakret tau lho, lambe wedok wis ngono ki biasa. Wakilnya simpret nih, gak kayak mutu pakai simpret. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman ini. Simpret semini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lengan ni kita habis lain guyu ngeke gara-gara prit pengen wala prit lambemu lengan prit iso muni ya Sulaiman jangan begitulah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta lengan ni mula ada orang Indonesia ni itu tekan apa sih berbau agama seneng kon bangun masjid seneng kok biar bangun bangun Borobudur sak menu gede nih. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawanya njaluk apa ayo? Njaluk masjid ya ono, njaluk langgar ono, kutaan lengkap. Harus njaluk apa? Diulang hall, wong Jawa seneng. Wong pancen wong Jawa biyen niku senengane ya hall. Nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyute biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek buntute tok dicikuk eyang. Yang kakung, yang putri, ini meleset, danyang. Ini aku bahasa Jawa. Bahasa ini kok jeneng demit ngerti nih. Mulai anak ustadz itu demit. Ustadz itu gak mikir. Ragelem sinau, agar musrak musrik. Ragelem mikir, ragelem sinau. Nah, kalau dang yang ini, anakku tuh nih takon. Yang, jisul ditandur tanggal pinter, yang. Nah, ini mesti takon ini, untuk sayang, yang. Eh tanggal semene. Nah napa-napa sing didhawuhke para danghyang niku diestokno. Ngestokaken dawuhe para danghyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi, mula para danghyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun pundhen. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh. Sing isi urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat dlando. Masuk Pak Eko. Ini bahasa Jawa ngono kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyung ini rumati mengkundah sekolah jagad cilik dan jagad gede mula ono merui kaki danyang nini danyang terus gak ngepanganan terus Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yakuluna rubbana ighfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Nah berhubung orang Islam ini kuliahnya gampang kalau dikubur mulanya terus marani kuburannya fazu ruha ziaroh. Nah begitu ziaroh kandani urung mati saya urip yang pindah alam balakhyaun walakin layas urun saya urip yang kira doang mulanya ilah ruhi ilah hadro di nah itu orang Islam yang orang mati ya gak ada panganan sing akeh. Ini gak coba gila kuburannya yang panganan deh. Ini semuanya tadi sodak. Sodako mula serodonya dan berbun istilah sodakohan. Mula wong Jawa ngarani dekah. Dekahan, sedekahan. Berhubung sih di sedekah ini wis mati yang jeruk bumi. Mula ada istilah sedekah bu. Bumi ini ngono. Gaya lho wong radong yang angil kandangan. Musrik ngomong gitu. Lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok burak barik mula ono singaran nih panganan teko niku bari anu nah orang mulai ngaji baru kiai roh kali kiai ngonten-ngonten niku semerap kiai ini koncone kata ngonten
Prabu ya Kiai Slamet. Wonten tombak ya Kiai Plek. Lah rek, niku liyane gak ono. Pemene sing ustad-ustad freelance wis umat subscribe. Lah kula ni elek-elek Surya NU sampeyan terus sembrono ngene. Ini ngene Surya NU duwe organisasi. Lah sing liyane kan mau duwe YouTube kok ono umat subscribe karo like. Mula sampean bukan pengikut tapi follower. Nah, awalnya tambah sulit tambah seger. Jadi mana ketekan hall mesti rame kan ngomong cowok dia diulangi hormat kare lalu. Lalu jadi hormat leluhur ini bukan barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi basunan geseng blene sa sapi mesti blene sapi lho. Diplekno sapi nuntun to. Ngirimi lalu lho wong Islam lu diulangi jangan lupa masalah. Masa lalu mulane wong Islam wong nyembah pangeran pertama petilasane kon marani yo. Disebut inna awwala baiti budi alina zila ladhi bibak kata muba rawan wawan ngaco Nabi Ibrahim gulai bahwa anaknya dungu robana ini askan tuming duriyati biwatin loy ribi jalanain dapai tika muharram gondungan itu jenengi makom Ibrahim tilasi Nabi Ibrahim parani mongsa dunia jenengi ibadah haji tilasi Siti Khadjar jenengi sofa marwa tilasi Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenengi Jabal Roh Rohmala ini kesempat parani penuh kabesangkan parani dumadimu asal usulmu kewan sandunya kongkon nyembel nyembelen jenengi Aidul Qur korban sama ini ngerti babuyo sunan geseng lah itu pengbeleki pitik yakik tahun ngarep beleni sapi nah orang jaluk bupati. Iya, kok kal basunan geseng kok yang pitik yang pengyak ya. Ngomong marning. Apa dulu berkat di sini apa tuh? Roti ya, roti apek. Camat itu beli sapi tengara. Kok lo medetnya? Anak putu tekau sampe ini aja ya, sukuannya raja dong. Wis bener niku ngono iki total jajan bareng ngono kok wis bener. Akhire wong teko hol blonjo. Duwike dienggo nyenengno keluargane sing nengo omah. Wong hol duwike barokah tekan kok mbayar SPP, SPP-ne barokah kabeh seneng idkhol surur sedekah. Ngono men kare kurang sapi. Ya ngene aja ngono kole. Saya subakir nawon. Kabel ada sapi loro kok, tapi ini serang tahun kita orang ada kol wong paling kota di PKS. Kalau ada sampai di milih wali kota milih bupati ini yang seneng kol pada diri wong kol yang mana yang ini saya subakir ada saya kira ini yang sapi loro alasan musrek kalau tak ada kan ayo tak koli karena tak ada ya teko kabel ini koli saya subakir ya so apit. Betul kok dah ya parane rono. Ayo bareng-bareng kape ya. Iya, pom masih wali kota ning ra ngurus ben cek durus Pak. Bupati. Masalahnya kabupaten. Apa ngurus biasa nek kalau nokol mesti kudu dikabari nek kok mlebu sapi loro. Iya kalau mesti wali kota ning ra pati seneng kol. Ngono sesuk menawa sing piye model ngono. Ya. Lu mau seneng kol kok milih sing ra seneng kol. Lu sementara kalau kita kol kayak ini apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirto. Begitu moro tirto sampean seneng karo tanah tirto. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah air. Tanah air ora ono teroris kok seneng ziarah kubur kurang. Kabeh teroris mesti ra seneng ziarah kubur.
Jepara. Mula no, tadi menyenangkan itu macam mana? Kali ni saya para wali tinggawi ini. Mula no Indonesia senangnya wilayah, wilayah sebab daerah para wali. Lepas kok dua wilayah rasa senang, pak. Wah, ada orang yang wali kok. Kota, jatuh. Partai sing dukung sapa ta piye? Nah, cetok. Partai sing Pak Bupati jangan-jangan. Murane wong Bupati ora ngono kuwi. PKB. Wah, blae. Aku melok gawe sate. Ya kira tadi ya Allah, ini dibele. Mulai milih presiden yang ngono sesu. Kira-kira kok ono presiden kira rapat seneng ora sedih pilih. Ya kudu ngono kok. Karena sih tadi presiden rapat seneng ziarah, pemenang ziarah pilih presiden ini jadi jelok. Pemenang sholat Jumat berjamaah, lagi pilih kiai ini sholat Jumat yang sama. Saya ini harap pilih presiden sama aku, subuh berjamaah. Begitu rapuh pilih presiden lah. Mungkin betul nojo. Wah, aku tuh tadi presiden. Apa tuh mah presiden kontrak? Lihat ini, jadi kita ini nyaman. Karena khol berarti gampang ditompok. Wong sak durunge Islam teko wong Jawa ini pun seneng hormat leluhur. Masjid kenapa banyak loh? Biar nggak usah mono. Ngapal no kitab, ngapal no Quran, diapal no. Makanya begitu Islam dugi, kado nih. Ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, urip ning Eropa ora rapat enak, ono musim dingin. Nek wis musim dingin salju medun srengenge ngene ilang. Ora enak urip ning ngono. Nek wis srengenge ngene ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa nek urip musim dingin mlayu ning Indonesia, dedi ning Bali simpakan tok. Lu mboten porno nih wong didi sampai aneh sing pikirane aneh-aneh. Lagi dulu oke rupanya nih musim dingin mboten duwe godhong, kabeh godhong rontok, mulu mboten iso nyayur. Mriki saumur urip nyayur iso kopis ya ono godhong jipang ya dadi enak mriki. Wong mriko niku mulane wong mriko niku nek bulan Desember bingung arep Natal godhong ra ning sing ana godhonge rontok kabeh petuk cemoro iya dadi pohon Natal rasa dadi pohon nampol ora ya mingi sing rok nek ra rontok bulan Desember lha ora rasa nesu kenapa tanam tak Natal di depan masjid ora cari butuh ra ono uwit di agama ora urip nang Afrika ngono ya ora enak ning ngono ya Allah nandur pari entek dipangan emprit. Wong emprit Afrika iki triliunan jumlahe. Akhirnya diekspor nang Indonesia dicol 30 juta siji jenenge Black Strut. Sing penggemar manuk mesti ngerti. Dan nandur telo entek dipangan celeng. Celenge kathah mriko. Nandur jagung badhe karo bedet. Bedet mriko gedhene sak mentok. Jenenge Makau. Nandur kedang entek mangan munyuk, munyuk itu dene sak cek sak sapi jenenge gula. Mangan kedang diurut ngene nang cek. Lha yen ngono urip ning paling enak ning mriki ning Cina. Ora Cina imanaan. Ini saat ini penduduknya 2 miliar orang mulai mikir panganan ini Cina yang paling mumet saat ini gitu. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah gak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton nggak bisa keluar. 150 juta ton itu satu seket dino setengah tahun. Mulane wong kono nek mangan gandum iki dadi kemi dadi dawa-dawa disumpit cawet. Nanti cawok yo teh. Lha mulo mriko niku sing dipangan babi seneng wedhus. Nek mangan wedhus yo ora cukup, wong wedhus iku pentile loro anake siji. Lah nek babi pentile 12 anake 24. Makanya kudu paham kenapa terus Cina melang-lang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warganya. Kaya wong Indonesia Melayu neng Arab, Melayu neng Cina, untuk apa jadi TKI, untuk apa mempertahankan keluar
keluarga mau rasa ribut Cina apa rata kok ngombe tekan wis do tane ya kok Cina urip kok jadi kiangel lha iku saiki ono angel wah Cina apa tuh Cina mati wae dana durbako era ning Cina sing nuku sapa arep mugi susu sing nuku tetep gudang garam Cina jarum Cina sampurna Cina pabrik rokokmu yo apa tinggi tangan ireng akhir bojone tolah akhir diambung lambu baku untuk ra ono liyane cepo liyane golek sampean lu gitu Bu sampean seneng gak bojone rokok lu boten kabeh si banter seneng boten oh seneng sih kene boten lho iki sampean apa seneng kene ora tapi wong lanang nek ora ngrokok ya ngantuan ora nyambut gawe ora apa-apa sampean ora seneng bojone aja lek ngrokok kula iki termasuk ora ngrokok gara-gara bojone kula ora seneng kula ngrokok mesti ngomel dibangani kerumunan pun jatuh nih bocu lo tuh, kalau tukang pun jatuh, tapi demi cinta padanya aku. Ya Allah, lah ya tak kon mana, yo gelem. Nomor saja ini mengaku cocok merokok, ono kok boyo tak turut, yo suka aku kang merokok. Jadi ono sing takok, kenapa aku suka merokok? Bocu mencerewet. Lo mau dengar apa? Tenang lah, ono jauh khawatir. Jadi kita ini enak ya di orang Indonesia yang menek lah singgung ini, itu kenapa? Karena wali yang pinter wali menata Indonesia itu luar biasa dipersiapkan betul untuk masa depan kalau masa depannya menungso ini udah jadi siji kayak gitu niki saat niki menungso saat niki ini udah jadi siji ini bian boten bisa pisah-pisah saat niki jadi siji sedoyo disatukan oleh teknologi niki lho saat ini menungso dadi siji niku teng mriki biyen sampean pengen roko kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna wis dienteni sedina metune Pak Harmoko saat ini sampean pengen delok donya teng mriki ono kare kete kucing Afrika metu teng Mesir sampean arep iseng bokong India ngono metu apa sing ra eneng banser kepleset ya banser ngantuk ya ono ngene lengkap sampean golek apa ning ngene wis mulane donya niku sak iki remek gara-gara niki remuk gara-gara niki iya ta rumiyin niku lho kangen niku mawon ya Allah nek tinggal ngadoh kangen niku nggih datang neng pasar golek kertas warnane pink tintanya biru nulis dek semenjak kepergianmu ke rantau entah kenapa aku selalu merindukanmu dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu kangen kekasihku perih rasanya seperti kau tusuk di sana berdarah di sini kekasihku tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita kekasihku sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak biyen wonten iku pinter wong biyen mau nulis surat ini lah dia membawakan sekeranjang cinta tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah iya dek waduh tapi bagaimanapun juga aku kangen iya bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini tapi aku juga tahu kamu merindukanku yakin karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama untukmu kekasihku di rantau 4x4 16 sempat tidak sempat arep dibalas lulu jualis wono industri perangko wono industri wono ngerti kisah ini hilang apa
pos rendeng, surat rendeng. Kemana mereka perginya? Cepet nih, belum 20 tahun ngerti ini hilang apa? Rendeng kantor pos itu rapet tuh. Lalu ngerti, biar ngerti di lapok nom amplop, gelai prako di gelai teplek. Tiba-tiba itu hilang anak-anak, sekarang gak lagi merasakan rindu yang berat. Tapi gini ku kangen, ini saking gampangnya, mereka ada cengleh pun mirip. Kalimatnya ya betul jauh, mek mah mah mah. Jadi gila, ya Allah, Indonesia, dulunya ini cepet muter ya. Dulunya ini pula muter ya. Biar dua anak ayu, itu gagak. Nyekat ngarep lawang, kalau masih ngapain, anak isok bawa ya. Saat ini, gitu cekat ngarep lawang, anak video call. Bapakmu yang ngarep lawang, nyekat. Mereka anggur, ini dulunya ayar. Tempat kursus habis saat ini. Soalnya nopo tutorial sing ahli masak jengkol ku takoni ra ono buku ya ora langsung tutorial masak jengkol. Bisa cilik lho ono tutorial pakai BH ku lho eneng. Ora guyu ngekek-ngekek lho iki opo? Tutorial apa tempat kursus yang namanya Primagama entek kabeh. Saat ini ku ngaji nih lho, saya pecah sampai di pedok kiai. Saat ini ku iso ngaji lah pedok kiai, harus nungangkring di WC nih, iso. Delok YouTube. Wah ini zaman berubah, dunia anyar. Dunia baru ketemu ngapa. Cina orang tekan kini, sedotannya tekan. Belum gitu, kiai mulang sholat. Tapi begitu sholat itu nutup aurat, kiai orang ngerti sehingga pabrik kain sopo, itu orang melok mikir sehingga itu Cino, Cino ini mati utuh sampai aku lalu ya, mulang utuh ini saat ini banyune diurus kali sanyo, kali pipo, kali kran sehingga ngurus sanyo, pipo, kran, mas pion hadiah ini meniopo, ini donyo anyar, dia padasan saat ini donyo tepuk tadi siji. Polisi, tentara, banser ini kumodo. Orang-orang yang ngerti kui polisi apa tentara apa banser. Ngerti ini sebab ditulis. Nah tulisan ini kayak nopo, kayak mesin bordil. Mereknya Butterfree. Jangan Cino. Tentunya ini. Orang Islam lu mau haji, ya metekan lu ngodok. Begitu aja lu mau diurus Yahudi. Numpak pesawat Boeing utawa Airbus belum sampai ya uti mati ini ya uti mati ngelangi ya lucunya ini udah gue rumah tangga sejahtera sakinah mawadah rohmah gara-gara saya ini wong itu ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine soalnya apa? Wedak saking Prancis coba wedak asli Tirta wong demblok ampe beras di demblok dulu nengat apa ya ayo dunia ini orang bakal bayang itu dunia kebetulan habis ini terus biye apa yang ada di kufar kafe itu bubar urek mutul karena itu jadi satu Afghanistan yang mau perang mari kita hancurkan orang kafir saya di Afghanistan itu nyembah-nyembah kalau Amerika kokon investasi lu pikirin kan. Biyen Suriah ya ISIS anti kafir saiki sing bangun iki lho Amerika wong pembangun lho kok wong kene arep melu-melu saiki ane gayane anyar-anyar Pilpres ini perang Badar opo to kakang wong Pilpres iki terusane Pilkades Pilkades wis ket biyen ora nang duwe ora duwe lho iki biyen Pilbuk yo ngono pesta demo Razi Pilpres yo podo Pilgub yo podo Jogja ra Pilgub ora ana Jogja pilihan gubernur mboten ngene kula mboten enten soalnya gubernur yang langsung rojo. Nah, siapa sih bisa milih ya kudu jadi anak rojo menurut ini kok perang Badar pun pesta demokrasi ya ada duit karena jenengnya menbeda ini diterima orang biasa sampean nyaman ini diterima jenengnya uang bensin gitu ini diterima masjid sumbangan ini diterima kiai bisaro polisi golek mani politik ora ono. Lha opo iki? Jer besuki mawa. Iya. Lha Indonesia itu indah. Padha ae.
polisi ini arep kejem, saya ini mulai kejem polisi ini. Agar nilang saya langsung etilang. Biar tak enak nyang-nyangan. Ya menungso iki sing asli ya wong iso kenyang. Nek sawah 15.000 Pak, 5.000 lah yo. Lu enak biar ngono usah niki sik iso kena etilang opo kok sampean. Enak. Ini dunia ini ada di dunia. Masa dada di kawai angin. Biar ini mocok Pancasila kok salah tempiling ngeru. Dan hampir. Ini mau salah. Balai ini malah ada duit 500.000. Dibongi. Masa delik. Oh no, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, ketuhanan yang Maha Esa. Ya wong grogi iki ya pantes ya. Ngono le 500.000 biyen sampean ora disel. Wong Pancasila, piro Pancasila? 6, Pak. 10, Pak. Lho kok 10? 5. Wis sampean aneh, wis 10 ae salah opone 5. Jadi dunia itu yang besar itu membayang no. Tiba-tiba dunia cepet ya yang itu ini. Jadi gak kebayang kan. Oh no, ini pasar ya betul. Ini betul, ini pengajian, ini ikan ini. Undangan ini WhatsApp. Sing duit sendiri Mark Zuckerberg. Wong Amerika orang itu kan ini. Pengawal pribadi ini di wisaulan 313 miliar. Saking sugi wong e. Uripe yo mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh. Mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut wae enak. Ing warung ra ono sing noleh. Soale wah ra ndek dhuwit. Copete wegah noleh. Lho urip iki indah. Saniki cepet koyo ngene iki. Wong Tirta. Wong wedok kerudungan kabeh. Tahun 80 sih sak kembenan semene iki lho. Betapa indahnya dunia saya. Neng Bapak Dewi ngerti sesuk dunia di Indonesia ini kaya ngene. Mula ditoto kali para wong. Carane noto uripo beda-beda ning saling tanggung jawab. Niku nek cara Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda ning tanggung jawab. Mula wong Indonesia diarani rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk aja yang bantel gak sesungguh sungguh kalau kita mentertawakan diri sendiri lho rakyat Indonesia ini rakyat ini dawuhe Nabi mulai negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lang endi liyane sing iso ora ono rakyat utawa rakyat utawa rakyat sing ngumpul namine musyarakah. Mula niku bahasa Arab dadi ini masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri omula ono kalimat musyawara. Nah itu maka kemudian sing nata para wali daerah diarani wilayah. Akhirnya apa dhewe siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Tapi kita berarti bisa delok ini loh. Santunya ini yang paling top di Indonesia. Saya ini gila, 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 gila. Ditinggal Nabi Islam yang di Eropa macet. Ditinggal Nabi yang budal di Cina macet. Ditinggal Nabi yang budal Afrika macet. Seluruhnya gak ada yang bergerak macet kape. Tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong ngapal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji sak dunia sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini mulanya paling enak, orang Indonesia ini nyaman, rukun. Makanya jaminan kerukunan harus dijaga. Mulanya orang Indonesia ini para kiai, ini aku nopo mawon rukun. Dungo ini aku sing rukun dari kiai dok. Liane nek dungo ijen-ijen, kalau ketua aku nyem-nyem-nyem. Kiai kabeh isek rukun, kiai ini sing dungo, santri ini sing amina.
Amin. Ini mesti pekerjaan. Amin. Kiai ini mesti paham. Alhamdulillahirobbil alamin. Begitu sing dungo kok tambah akeh. Dijak ning alun-alun jenenge istighosah. Bakul tahu payu. Mulane dalane pasar bergerak. Negara tentram kerukunan terjaga, pasar bergerak. Ini kira sopo sih bisa melakukan apa ini? Ini ke Indonesia. Lalu ngalaman tentang apa? Nanggir saya akan sih kol ini. Pasar sih melaku. Bakul tulanan ini sih payu. Lalu ini Indonesia, makanya sih rukun. Makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan, aja buat itu. Dungo ijen. Ono mati orang ngumpul. Ngoten mboten mboten mboten. Lah wong ngoten niku aja ditutup niku kejak rusak niku. Ora cocok karo Indo. Nek saiki rukun, ono mati sampai pitung dino ya rukun. Besek payu, tanpa payu, larutan penyegar payu. Sampai pokari payu ini lah gara-gara pengajian. Lha iki coba arene pengajian mayokno iki angel. Pemene kiai kok diombeni pokari nesu. Kula nek suku pokari kuwi mboten trimo kula. Iki suhu to. Rumah sare kiai iki kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul simpul besar peradaban Islam dunia ini yang ngaji oleh Indonesia komplit darah menyombong ya kok akhirnya TNI Polri seneng Indonesia berarti ngomong ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai sampai no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris beres masyarakat wayahe corona kabeh kiai cerita corona padahal gak paham kono hati din dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe lambene mboten kena dipandhani muni mawon teng medsos mulane lambe kudu dijogo dosa tok sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa anggere pun demok kipet ngene-ngene buka utuk-utuk ning kabeh cempol maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan. Turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal dia ini ngarang. Saya nggak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Jadi kiai eleh ini pertemuan makhluk Allah. Gusti Allah yang gawe singo. Rasa peti singo turun jajar singo. Mati di motor. Enak gue pesen apa karo kiai. Lu kula seneng ngene iki wong PP loro. Bar magrib wong bar isya wong sampe jam 10 nang teng pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur. Lu wong ngaji teng kantor gubernur terus ora terus bar ngono mriki. Bar podo wong kutho podo wong ndi? Iso ya nek pesen apa sampean. Bau wangi kabeh. Wangi lewat parfum. Wih wangi menyan. Rokok menyan itu pada pewangi. Men siji-siji dae wong kutho, siji dae wong desa. Ini semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Indah lho. Pun gak demen bu. Ya weh, jangan sekat demen. Ya selera disuk naik. Lu kok ini jadi cerita basenan geseng lu. Wis tahun ngarep sama riset terima. Jadi jarek nih. Lu lagi mukot dimah nih lu ngerapok. Pulangnya kalau jarek lu nih amma baju lah jarek. Lu pembukaan ini rampung mesti amma baju. Lu lagi kalau pun amma baju jarek. Ya ini kayak mukot dimah kayak pembukaan lu ngerapok. Lu ini jarek mulai ngaji. Jarek. Ini jarek ngaji kau senang geseng jarek. Saur. Jadi tenang mau naik kaji kali kurang alon alon gitu nih. Wong kurang ya seneng rasa kipas angin adem. Lu kurang gue paling buatin tahan kan kok angkep pernik gue nanya sendiri buatin saya kipas angin karo gini. Ini. Kalian kira? Ya lu gue lo enak ya yang itu nih. Lu kita ada perasaan obor ini. Lo langsung tuh kau angin sih. Cibak ya aneh.
aduh sampai mabur-mabur iya mbak iya ini ngaji ini konek ini mulanya tiga iku saya ini mau naik serius bubar tamut-tamut nanti karena ngeke-ngeke orang ilah gak kena dirasani iya mbak tau ngarep tak cerita enak. Lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kerasa kuyon ini soalnya ini ngaji serius sih. Saya tinggal jadi mau serius tuh dari basunan keseng ini. Wali-wali mal mati yang itu nih seperti ini buah. Mulai nama makam ini koran, koran apa? Turu tak jelas lagi tentang makam kata, tentang nopo nih. Wah, tadi kita rekoy nih bentar. Nama itu dari kau mau lama dia. Bung mau lama dia nih, itu mau mesti mati. Itu mau mandi nih rawuh, berapa yang sampean? Sama yang dua sama terhubung ramah dimandi tapi bejo sama yang ramah ditungannya ramah mo uang ini ramah ditungannya berarti ini keliru ya orang langsung dipilih ngeru pengirang uang ini ditungannya mandi tapi ini keliru langsung dihiling no dan kalau sampean masih keliru rati hiling no ditungannya penyelamatnya mandi ini Syabdul Qadir ini ditungannya mandi ramah wali ya tapi ini keliru no ya langsung dihiling no numpak unta kok enak jadi Syamtil kan kok enak ya numpak unta ya ini gue langsung dicegat kira mendem assalamualaikum ya seh waalaikumsalam ya Allah seh ini takut sih mendem ini gue takut ya seh gue lagi tukang mendem seh kenapa gue lagi sakit atas tiang saya bisa pangeran kok ngerti Malaysia saya gue lagi buat nanti ibadah kira-kira orang rata ibadah kalau kita ngerti ini kenapa ya iso mesti alang ngerubah kalau tadi orang ahli ibadah ya iso sakit mawon lah ini ngerti saya jenengan kan yang saya apa pol kenapa bisa sakit mesti Allah ngerubah orang apa kalau sampai kita jadi nablak Syabdul Qadir kawani nangis mulai ya Allah kalau keliru ya Allah Qadir pengen rasa nanti pacaran enak wali-wali ini ngoten lama-lama berjalan yang rata beli-beli cici lalu enggak wali ini ngoten memang jeruk Nabi Ibrahim ini juga lah mesti mandi Nabi Ibrahim lagi jamu tamu kau warah tamu ini dijamu kau warah jamu tamu keimangan kape lihat jalannya orang kafir teko. Untuk wablek usrah tahu nurut betina alok-alok Nabi Ibrahim penentang utamanya Nabi Ibrahim keleson jaluk mangan ya Ibrahim aku yuk ono mangan orang awak tahu nurut karo aku malah alok-alok betina kue ini termasuk anu haterku hatersku akhirnya dia iya serap pokoknya mbacok mulai ini tiang ini lho Nabi Ibrahim begitu baru ini gelok ya Allah dan ini waktu itu mau ngelih tenang terus aku mati nih dalam biar gula iya Nabi Ibrahim kang, apa? Cari imangan ke ura-ura tak cari pangan dari Nabi Ibrahim wah semuanya dua puramu cari imangan sepiringnya malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diumeli akhirnya semangat ya dipangan karena ngomel begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi kepada Allah ya Ibrahim lah iya kowe lho wong dijaluki mangan wong pisan nek ora pokeki gara-gara ndablek ra nurut karo kon ra nurut karo kowe wong ngerti ora wong iku lho kit lahir karo aku rung tau nurut jeneng Gusti Allah nek tetep bojone tak imangan lega ya ngaten iki ya Allah sampeyan lho sembrono ya lha lu wali banar mesti termasuk wali-wali sing generasi wali malam maulamadiyah wali akmaliyah ngono teni u iku lu tak jelas no besok mben tau ngarep meneh mau kumpul-kumpul mulai pada tawane iso tak jelas no ini terus mulai ngaji ini kayak muka dimawe rampung itu salah namanya doa nyilana maksudnya ngeseng ini ngeseng no wali wali ini ngeseng ngani download wali ini butuh apa-apa kan download kalau rabbuna Allah semesta kamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wala tahzanu ngono ae kok kapan-kapan tak jelas yo wes sing penting sampean bahagia menjadi orang Islam di Indonesia tenang awan al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Din ya gnaam wa nasta'in sa'd al-fadl alladheena lam ta'alu bil maqdur
Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-lazina namda alaihim beri ma'bub alaihim al-lazim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.